Ini adalah mic wireless dari Touch Studio. Yuk, kita coba dengar suaranya. Mic ini bisa kamu sambungkan secara wireless dan juga dengan kabel. Pertama, kita akan coba yang versi wirelessnya dulu. Nah, caranya gampang, tinggal kita pasang aja nih si receivernya. Oke, terus kita nyalakan. Oke, nyalakan mic-nya. Halo, nah ini nih suara yang dihasilkan dari mic wireless Touch Studio ini. Gimana? Clear kan? Sekarang kita coba yang versi kabelnya. Caranya sama aja. Jadi kita colok aja ke port mic-nya. Nyalakan. Halo, gimana hasil suaranya? Nah, sama aja kan? Nggak beda jauh sama hasil pakai wireless-nya tadi. Mic wireless ini bisa sampai 20 meter loh jangkauannya tanpa kabel. Nah, ini cocok banget juga kamu gunakan untuk acara pengajian di bulan Ramadan, terus juga nanti open house buat lebaran, atau buat acara seru-seruan bareng-bareng teman-teman atau keluarga kamu. Bisa langsung di check out aja ya. Sebelum kehabisan, bikin acara keluarga pakai tamer aja.